adalah sebuah bimbingan belajar yang diciptakan oleh Toru Kumon yang berasal dari Jepang. Nah, di Kumon kita ada dua mata pelajaran, yaitu ada matematika dan bahasa Inggris. Selain kemampuan akademik matematika dan bahasa Inggris yang dibentuk di Kumon, siswa juga kita ajarkan kemampuan non-akademik ya. Akan terbentuk secara otomatis dengan anak-anak belajar di Kumon. Salah satunya adalah sikap disiplin, sikap tanggung jawab, sikap pantang menyerah, dan juga ketekunan. Kumon sendiri itu programnya bisa diikuti mulai dari anak usia prasekolah sampai dengan usia SMA. Nah, apa sih yang diajari anak prasekolah? Kadang-kadang orang tua menanyakan ya. Jadi dari usia prasekolah itu sudah bisa belajar. Di sini juga akan diajarkan selain matematika dan bahasa Inggris, nanti akan diajarkan cara kontrol pensil pada anak usia prasekolah yang belum bisa. Jadi dari C1 sampai 50 jangan lupa OAC nanti sama dengan Miss Jizah ya. Thank you.